Kenapa terbalik? Sebab kita keluar rumah. Okay. 3, takkan tak ada 3, 4. Oh, okay. 3, 4. Abang pilih yang mana? Apa warna kau? Janda. Wek janda. Alhamdulillah. Berapa lama? Masalahnya penuh. Lawan Adira. Dia pun ada signature lah. Yes, jangan main-main. Merchandise dia letup. Dia punya, kan merchandise kan orang tahu, design dia kan sangat yang lain macam tu. Satu lah kita. Mahal lah ni maknanya. Kena bas daripada yang tu. Takkan tidak. Jangan madu ke Malaysia. Janganlah ya. Kita tak sangka tu. Kita terkejut sampai sekarang kau. Macam mana boleh terpilih dan kan. Okay, mula-mula masa diorang contact PA lah kan. Lepas tu PA cakap dia tekat Lina. Oh, tak boleh. Pak Yusuf pantun dengan kawan ni. Yang korang panggil Eli Mazlin. Panggil Eli Mazlin Fatina Pompom. Ain. Itu zaman-zaman dulu, dek. Okey. Okey. Gila, eh. Yo, mana dia orang? Okey, pertama sekali masa PA Kak Lina bagi tahu yang Kak Lina terpilih untuk menjayakan konsert ni, macam terkejut lah cakap yang tu kan. Walaupun orang kata apa, bukan konsert pertama, bukan konsert solo, tapi ini dah cukup besar untuk Kak Lina kan. Jadi bila dah dijemput, dan of course lah Kak Lina nak buat yang terbaik kan, sebab ini merupakan konsert gabungan dua negara, Malaysia dan Indonesia. Jadi sudah pastilah Kak Lina nak buat yang terbaik, sebab kita buat di rumah kita kan. Jadi insyaAllah Kak Lina akan cuba buat yang terbaik. Walaupun lagu tak banyak, tapi kita dua job. Host dan juga menyanyi. Menyanyi 20 lagu. Yang itu kita masih lagi dalam perbincangan. Kutih lah, dek. Gaji. Tengok ni lah. Kak Lina ni konsert pertama Kak Lina ke sepanjang bergelar penyanyi? Yulah sayang. Kalau tidak hari tu, sepatutnya macam hari tu kan by Ajay and Mega Friends, sepatutnya Kak Lina terlibat sama. Tapi ada disebabkan ada benda, jadi Kak Lina tak dapat nak menjayakan. Jadi bila yang kedua ini, macam orang kata macam, hari tu dah sekali, lepas tu kali ni tiba-tiba dapat offer. Jadi bila dapat offer tu, Kak Lina pun cakap tak pergi panjang, sebab peluang ni bukan selalu datang. Kak Lina pun tak pernah ada konsert sendiri. Ada ke, dek? 3 orang je kan. Kalau tiba-tiba saya nak buat konsert sekali, 3 orang datang macam mana? Jadi tu Kak Lina tak berani, dek. Kau pula lagu apa keras je ada. Feeling nak buat konsert. So tiba-tiba diorang jemput ni untuk bersama-sama dengan Bunga, bersama-sama dengan Jia, memang impian menjadi kenyataan, dan Kak Lina betul-betul tak sangka. Jadi bila peluang diberikan ni, insyaAllah Kak Lina akan cuba buat yang terbaik. Dua job dia. Takkan single. Tapi yang mahal lagi bayar host daripada bayar. Pandailah. Jadi best lah Kak Lina macam happy, sebab apa, lagu-lagu artis-artis yang terlibat pun semua orang dah tahu lagu dia. Nyanyi sikit je dah semua orang dah sambung kan. Jadi memang tak sangka lah, kena tak sangka sebenarnya. Dan terima kasih kepada pihak organizer sebab sudi memberi kepercayaan ni. Dan aku kata terima kasih lah, terima kasih banyak-banyak. Jadi terima kasih dia bagi. Itulah, Kak Lina rasa kena cuti sikit lah kot noh, sebab jadual Kak Lina pun kita pula nombor satu. Jok banyak dek. Jok banyak. Jadi kita kena, ada benda yang Kak Lina terpaksa tolak lepas ni, sebab kita nak kena exercise, sebab kita pula dah lama tak nyanyi dek. Jadi kena exercise dek. Takkan malu kita nanti. RM5,000 tau. Hmm? Jika Arina RM5,000. RM5,000.
Pergi vocal kelas pula. Of course lah, dek. Empat cikgu vocal kita panggil. Tak ada, gurau lah kita gurau. Tak baik nanti orang cakap, eh kau kenapa? Sepihak je empat cikgu vocal panggil. Tiba-tiba satu lagu. Ya, itu pun separuh, dek. Tak baik. Oh, takkanlah separuh lagu. Tak, mula-mula dia orang offer tu untuk menyanyi ataupun untuk jadi MC. Sama-sama. Lepas tu kita cakap, dua job. Two in one day. Jadi macam, okay. So macam mula kena rasa macam susah juga sebab kita nak kena host macam tu kan. Tapi lepas tu Kak Ina nak kena perform nyanyi lagi apa benda semua. Tak apalah, mungkin Kak Ina nak bincang lah kot. Habiskan Kak Ina punya nyanyi, so Kak Ina boleh concentrate. Sebab Kak Ina nak... Kak Ina nak macam BCL dan juga Jia pun rasa Kak Lina boleh, orang kata apa, buat diorang happy, peminat diorang happy. Jadi Kak Ina nak bagi sepenuh perhatian untuk diorang selepas habis performa daripada nombor satu. Jadi itulah dia. Last perform bila? Last perform bila eh? Setiap minggu kita perform tu kat Carta Era 40. Baru-baru ni dengan Datuk Nasir, bagi tahu je. Sebenarnya Kak Ina... You akan kajat, video mengata apa ni awak mengata adik Fana Buwan yang dia tahu tak ni first concert Kak Ina. Okay, apa nama tadi, Kak Ina macam Kak Ina tu tak buat MC apa benda hosting. Dalam masa yang sama kita memang buat lagu, memang pop. Tapi ini macam konsert ni macam lain lah kan. Dia rasa macam besar, dia memang besar lah konsert berskala besar. Ya, Masin mulut kan selalu cakap berskala besar, dapat jua. Betul. Alhamdulillah kan. Jadi insyaAllah Kak Ina akan cuba buat yang terbaik lah kan. Sebab bila dah diberi kepercayaan, kita kena buat sebaik mungkin lah kan. Jadi bila dah diberi tanggungjawab ni, Kak Ina akan cuba buat yang terbaik insyaAllah. Yang paling penting malam tu, Kak Ina nak semua orang happy dengan dengan pilihan-pilihan lagu yang hebat. Lepas tu mungkin juga dalam masa yang sama, macam BCL ke, mungkin dia akan nyanyi lagu-lagu lama dia. Sikit sebanyak boleh menggamit segala flashback dulu-dulu kan. Jadi Kak Ina pun takkanlah diam. Kita pun kena pilih lagu yang flashback juga. Tapi takkanlah semua sedih. Biru Malaysia. So, merry-go-round. Ayat but merry-go-round. Kita nyanyi khas untuk dia. Pendik tak pernip. Gerak takkan lah. Benda tengah panas tu sakit gerak khas. Benda tengah panas dia. Yang ni ada live ke yang? Kau jangan macam-macam ada live tak ni. Siapa live ke tak ada kan? Tak baik mengatur Samsung. Alhamdulillah yang Kak Ina tak sangka sebenarnya tahun ni tahun yang sangat di antara tahun yang indah kan. Sebab Kak Ina pun baru je selesai untuk TVC Shopee kan. Kak Ina bekerjasama dengan mereka sampai next year awal kan. Lepas tu Kak Ina pula baru je diberi kepercayaan untuk jadi duta merchandise kan. Lepas tu tak ni, bulan depan Kak Ina akan mula host untuk satu program. Jadi berkilap pecah rahsia. Jadi Kak Ina macam alhamdulillah lah. Kalau ikutkan sebenarnya tahun ni memang Kak Ina nak rest daripada TV. Sebab last year kan dah macam back to back dek. Jadi macam dalam industri macam Kak Ina suka susun strategi supaya Kak Ina nak semua orang tertunggu-tunggu Kak Ina. Sebab kalau kita terlalu banyak pun takut orang kata, asyik dia je, kan? Jadi, dan Kak Ina pun nak bagi rehat sekejap. Dan alhamdulillah, hari tu Kak Ina pergi sekejap ke Gimme The Mic, kan? Pergi sekejap ke The Hardest Singing. Orang dah mula rindu. Jadi, Kak Ina nak benda tu. Jadi, bila kita senyap sekejap, Kak Ina memang banyak habiskan masa. Itulah masa ni untuk Kak Ina syuting. Kita dengan event-event yang lain, dengan kita jadi duta untuk produk semua. Ujung-ujung tahun kalau ikutkan memang next year. Tapi alhamdulillah setiap dua minta macam takpelah, ujung-ujung tahun lah pun. So Kak Ina ambil juga. Kiranya macam Untuk peminat Kak Ina semualah macam tu yang tunggu Kak Ina mengacara. Dan insyaAllah bulan depan banking pula nombor satu. Itu je jawapan dia ya. Tak adalah perebutan itu. Tak adalah. Ya, tak baik. Tak adalah. Kak Lina ni, macam mana nak cakap kan? Tak baik kan? Macam Kak Lina, Kak Lina sekarang ni, Kak Lina akan ambil satu pekerjaan tu kalau Kak Lina betul-betul happy dengan
program tu dan Kak Ina akan ambil macam tu. Kalau Kak Ina rasa okey Kak Ina nak buat ni sebab Kak Ina happy dengan ni dan Kak Ina buat macam tu. Kalau program gosip lah. Baik. So kalau macam benda tu sesuai dengan Kak Lina, sesuai dengan karakter Kak Lina. Ya, Kak Lina betul. Memang kita kalau buat membawa satu program, memang Kak Lina kena jadi gila-gila. Tak boleh jadi macam ni. Aku tutup TV dek. 2x5, 5x2 tutup TV. Sebab kata Abang Azwan Ali. Mother, nama disebut. Jadi, tu sebab bila Kak Lina buat satu program, Kak Lina kena jadi orang lain. Sebab memang Kak Ina nak menghiburkan semua orang. Macam tu kan. Jadi dalam masa yang sama, sebelum Kak Ina nak menghiburkan orang, Kak Ina akan hiburkan diri Kak Ina dulu. Di mana Kak Ina akan mengambil job tu betul-betul menghiburkan dan membuat Kak Ina selesa, Kak Ina akan buat. Kalau tiba-tiba nak suruh Kak Ina kena jadi orang lain untuk program itu, Kak Ina tak akan buat. Maksudnya orang lain tu macam yang orang lain yang macam bakal dibenci ke apa, Kak Ina tak nak. Sebab Kak Ina kena fikir yang Kak Ina juga announcer, Kak Ina juga pengacara untuk banyak program TV. Jadi untuk tiba-tiba nak kena jadi orang lain dan benda tu boleh mendatang kebencian pada Kak Ina, Kak Ina tak nak buat benda-benda macam tu. Jadi macam contoh yang untuk next ni memang betul-betul Kak Ina rasa macam ya, Kak Ina nak program ni sebab Kak Ina suka program ni. Dia melibatkan orang ramai-ramai semua. Jadi Kak Ina tu sebab Kak Ina macam excited. Macam tu. Jadi Kak Ina sekarang ni Kak Ina tengah shooting. Shooting. Kak Ina shooting untuk drama episode SMK. Tak baik tutup muka. Dia terletak apa-apa pun terletak pada raut. Yang paling penting caption form 1 eh, bukan form 5. Lambat lagi form 1. Form 1. Baru akhir balik. Sekolah orang dewasa. Eh, tak baik cakap macam tu. Reality tau. Form 1. Form 1. Form 5. Apa tu form 5? Form 1 dek. Baru habis UPSR. Baru habis UPSR dapat part A. Terus dapat kelas 1A1. Pandai kan? Jadi itulah. Kita dah jadi budak sekolah kan. Awak jangan main, awak tunggu. SMK tu memang sangat funny. SMK season 5 is true. Memang kelakor dek. Memang Kak Ina pun excited sebab hari tu pun kita dah buat kan. Yelah, sampai kena stop sebab ketawa. Kita pula. Jadi memang betul lah you jadi sekolah. Of course lah saya. Ya macam tak, yang selalunya lah yang Kak Ina tahu. Kalau tanya 2 kali dia tak percaya dek. Bukan cikgu. Tak yakin, eh. Ha? Bukan cikgu. Nak tanya lagi. Cikgu jua. Tapi kita ada sisi flashback. Awak ni. Ya, kalau dekat konsert ni 2 job. Takkan drama 1 job. 2 job lah dia, 2 watak. Dia macam tu. Lagu-lagu yang meriahnya. Kita Kak Ina nak nyanyi lagu yang lama. Tengok channel kan. Yang buat orang boleh nyanyi sama-sama kan. Takkan tak datang malam tu. Kita akan ingat muka masing-masing. Okay, datang.